Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Sampai cuti beneran. Oke. Asik. Apa kabar nih teman-teman hari ini? Mungkin yang tadi pagi-pagi udah pada nungguin acara resepsinya di rumah ya kan. Bang, kok vlognya enggak dikeluarin langsung? Nanti aja karena kan hari ini acara masih berlangsung gitu ya. Jadi kalau enggak tar malam, kalau enggak besok lah gitu kita tayangin. Jadi hari ini selipan-selipan dikit aja, ntar saya tayang-tayangin dikit tipis-tipis ya, biar kawan-kawan gak penasaran buat besok gitu. Jadi tadi acaranya semua berjalan dengan lancar ya. Kita mulai standby jam 8 pagi, syuting mulai jam 9 live kalau gak salah ya, kayak gitu. Jadi semuanya rundownnya tadi udah dikasih gitu, groomsman sesi 1 siapa aja, sesi 2 siapa aja gitu, jadi diatur. Nah, saya mau cerita tadi tentang sesi pertama, gimana-gimana aja gitu ya. Jadi sesi pertama itu awal-awal saya datang, saya langsung ke ruang groomsman. Ruang groomsman itu kita dibagiin apa, pakaian, sarapan gitu. Jadi kita bersiap-siap lah di situ, dan juga pasnya di make up. Jadi ketika saya datang Adi, Husein, Adit gitu. Jadi sudah ada 4 orang dan saya datang 5 gitu. Terus langsunglah di ruangan itu saya dikasih bajunya untuk saya pakai. Setelah saya pakai, udah gitu apa, kita sarapan sebentar terus make up. Setelah di ruang makeup itu kita kumpul di makeup bareng sama keluarga Rizky Billar semuanya. Satu tim, jadi makeupnya itu ada sekitar 10 orang lah kalau gak salah, rame ya. Nah, terus dari ruangan itu, setelah itu briefing. Setelah semua kelar di briefingin, kita diarahin nanti cara masuk setnya seperti apa. Jadi nanti begitu live langsung tahu gitu urut-urutannya. Jadi saya turun dari ruangan, setelah di make up, briefing, baris. Yang menjadi pembuka untuk masuk keluarga adalah kita groomsman. Jadi groomsman di awal kita masuk, kayak teman-teman lihat ya, joget-joget dulu dikit-dikit. Terus kita duduk di ruangannya gitu, di kursi yang udah disediain. Nah, lalu disusul oleh keluarga. Keluarga masuk, kumpul, diarahin di titik-titik tertentu. Orang tuanya dari dede dan juga dari kakak semua diarahin duduk, keluarga besarnya. Lalu setelah itu barulah acara puncaknya ditunggu, Rizky Billar masuk bersama Dede Lesti. Mereka masuk, langsung ditunggu oleh ribuan, oleh banyak kamera di situ yang menunggu gitu. Dan juga mereka masuk sesi pertama, segmen pertama adalah mereka menari kayak apa ya, tarian romantis gitulah. Nah, tarian romantis, baru setelah itu mereka dipersilakan duduk. Nah, setelah duduk barulah tuh ada acara mulai nyanyi. Kita udah duduk, fokus duduk. Baru setelah itu ada request dari bridesmaid dan groomsmen gitu. Harapan mereka, permintaan mereka, requestan mereka. Salah satunya Arafah yang minta pengen foto sama Billar tapi difotoin sama Lesti. Itu, dan juga si Haris. Haris minta si Adit digombalin sama si Dede. Gitu. Jadi permintaannya, request-requestnya agak lucu-lucu juga gitu ya. Terus juga setelah itu, setelah komersial break, ada sesi foto-foto bareng gitu. Terus juga ada sesi doa yang pasti gak lupa tadi oleh Ustadz Maulana. Lalu ya tadi sih lebih banyak yang saya
karena kan kita baru bisa gerak-gerak tuh setelah commercial break ya. Itu ya foto-foto, dokumentasi gitu ya. Foto-foto, karena waktu breaknya juga cepet ya, 3 menit apa kalau gak salah, 3 menit atau 5 menit gitu. Barulah terusin ke segmen-segmen selanjutnya, kayak gitu. Tadi tuh semuanya berjalan dengan lancar lah, gak ada halangan gitu ya, rapi. Terus saya suka antara groomsmen dan bridesmaidnya juga udah saling mengenal satu sama lain, jadi apa, gak ada kendala satu sama lainnya juga. Terus tadi duduknya juga dicampur-campur gitu, jadi seru lah, seru banget. Terus setelah itu sudah hampir mau masuk jam-jam 11 siang, udah mau segmen-segmen terakhir gitu kan, diisi lagi oleh Kang Arman nyanyi ya. Setelah nyanyi baru kita ada break, break masuk ke sesi kedua. Nah di break ini kita semua pada istirahat, makan siang. Terus juga baru situ saya ketemu si Derry Rakes yang support bajunya, thank you, bagus banget bajunya. Terus juga ya, semuanya berjalan dengan lancar lah ya. Makan siang, setelah makan siang baru tim sesi kedua tuh banyak datang, Rizky Nazar, Vero, apa segala macamnya gitu. Mereka datang untuk jadi bagian di sesi kedua. Saya sukanya tadi tuh nggak ada kendala satu sama lain lah, bagus. Terus juga tim kreatifnya juga mendirectnya enak. Terus tamu-tamu yang udah hadir juga sesuai dengan protokol kesehatan, jadi tidak banyak di dalam satu ruangan, dibatasi, tapi juga apa, tidak mengurangi kemeriahan dari acaranya, kayak gitu. Bintang tamunya juga wah keren-keren banget lah, teman-teman kan juga udah ngeliat ya kan, apa ya, berkesan banget lah. Apalagi yang tadi tuh resepsi merupakan salah satu rangkaian terakhir gitu ya dari acara Rizky Billar ya. Sebenarnya masih ada lagi nanti di luar kotanya ya kalau nggak salah gitu, cuman nggak tahu nih. Tapi yang pasti kan rangkaian acara di Jakartanya atau rangkaian acara sampai resepsinya tuh udah kelar gitu ya. Semoga hasil apapun yang telah diraih ya bisa berbuah positif gitu untuk hubungannya. Tadi juga pakaiannya bagus-bagus banget ya, terutama Dede tadi, wow, roknya tuh panjang banget gitu. Studionya masih, setnya masih sama. Tadi lokasinya, kalau kawan-kawan nengah, lokasinya masih bertempat di hotel yang sama gitu. Ya seru lah. Saya apa ya, saya senang lah bisa menjadi bagian dalam rangkaian acara ini, bisa menyemarakan, bisa mensupport sampai kelar. Semoga support dari teman-teman Leslar semua juga bisa berbuah hasil positif gitu ya. Bahkan katanya udah ada yang hashtag awal sampai punya anak cucu gitu, buset deh, jauh amat ya. Ya yeah, masih gitu deh, seneng deh rasanya tadi walaupun acara pagi, kalau pagi kan tuh kadang kita terkendalanya sama ngantuk ya. Buat teman-teman yang juga jarang bangun pagi gitu kan, pasti tadi tuh kendala banget gitu. Bahkan ada beberapa teman yang katanya habis ada kegiatan sampai subuh dan akhirnya mereka milih nggak tidur karena kalau tidur takutnya malah kebablasan gitu, nggak bisa hadir, jadi sengaja nggak tidur gitu ya. Apapun itu, pengorbanannya sangat dihargai sekali oleh Rizky Billar dan juga Dede Lesti gitu. Dan ya teman-teman, mungkin saat ini juga kalian lagi nonton kan acaranya, kalau memang video ini ditayangin hari ini, jadi ya sambil dipilih-pilih aja gitu, bolak-balik aja gitu, apa, acara Billar, terus video saya gitu. Kalau buat yang belum nonton bisa ditonton. Di sini saya baru akan menceritakan tentang jalannya acara aja gitu, berjalan dengan lancar, rangkaiannya kayak gimana, prosesinya. Saya mau nyampein di situ aja. Nah, kemungkinan besar vlognya baru besok gitu, ya kan ya? Ya enggak? Gitu ya teman-teman ya. Saya harap juga teman-teman tetap setia sama support karya-karya Leslarnya, tidak menyerah, tidak kendor, tidak patah semangat, disupport terus lah pokoknya. Oke ya, kalau gitu teman-teman terima kasih
vlognya cukup sampai di sini. Sampai ketemu lagi di video besok. Tonton terus video besoknya ya. Video besok telur. Oke. Kalau gitu terima kasih. Sekali lagi saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.